Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hello, hello. Hello, how do you do? I'm glad to be with you. You and you and you. Subhanallah, senang sekali bisa menyapa teman-teman kembali. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha yang hebat? Insyaallah, teman-teman semua dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, teman-teman, bersama Bunda Neneng di sini, tentunya kita akan melakukan kegiatan yang seru-seru. Wah, kegiatan apa ya? Di kegiatan Math is Fun. Wah, yuk teman-teman, sebelum mulai kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat dengan lagu nama-nama hari? Kita nyanyi sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari. Rajin belajar, lekas pandai, anak soleh dan soleha tentu disayang Allah. Nah, setelah kita menyanyikan lagu tentang hari, nah, apakah teman-teman tahu ada berapa hari dalam satu minggu? Yuk, kita ulangi sama-sama. 1, hari Senin. 2, hari Selasa. 3, hari Rabu. 4, hari Kamis. 5, hari Jumat. 6, hari Sabtu. 7, hari Minggu. Dalam satu minggu ada 7 hari. Kita sama-sama menyanyikan lagu, hari, dan seragam yang telah teman-teman pakai. Senin pakai biru, Selasa pakai coklat, Rabu pakai batik, Kamis pakai olahraga, Jumat muslim bebas, Sabtu dan Minggu bersama keluarga bermain ceria. Teman-teman, Bunda Neneng punya tebak-tebakan nih. Apakah teman-teman tahu seragam coklat dipakai di hari? Iya betul teman-teman, hebat, hari Selasa. Nah, pertanyaan berikutnya, di hari Kamis, teman-teman memakai seragam apa? Subhanallah, betul, memakai seragam olahraga. Wah, keren. Yuk, tepuk hebat untuk teman-teman semua. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Teman-teman semua hebat. Anak soleh-soleha yang hebat, sesuai dengan surah Al-Asr, yaitu sebagai orang yang beriman, kita harus menghargai waktu yang telah diberikan oleh Allah dengan cara selalu semangat dalam belajar dan juga beribadah. Nah, sampai jumpa lagi di kegiatan berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like-nya ya. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.